Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share ke kalian satu lagi Gcam yang cukup menarik ya teman-teman, yaitu Gcam 82 by Greatness. Ya, Gcam yang satu ini memiliki fitur unggulan yang mana fitur ini tidak ada di Gcam-Gcam pada umumnya, yaitu fitur sunset mode. Dengan fitur ini kalian bisa mengambil foto sunset dan juga foto sunrise dengan mudah ya, dan tentunya dengan hasil yang sangat bagus. Kemudian selain itu Gcam ini juga support untuk astrofotografi, kemudian mode malam, potret, kamera, video, serta sudah mendukung panorama, photosphere, dan juga playground. Kemudian Gcam ini juga sudah support config. Seperti apakah review lengkapnya dan bagaimana cara installnya serta cara pasang config-nya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Namun seperti biasa di sini akan saya uninstall terlebih dahulu biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Dan di sini untuk APK-nya ada 3 versi, yaitu versi Code Aurora Snapcam, kemudian versi Samsung dan juga versi Kamex. Di sini untuk device Samsung silakan gunakan yang tengah ini, kemudian untuk Snapcam dan juga Kamex digunakan untuk HP yang lain ya. Contohnya seperti HP yang saya gunakan kali ini Redmi Note 10, saya menggunakan yang ini ya teman-teman, yang paling akhir yang Kamex. Untuk downloadnya seperti biasa. Oke, kalau sudah terdownload langsung saja kalian install ya. Untuk APK-nya sebesar 107,01 MB. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya usahakan setelah install Gcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya pada Gcam-nya sini ditekan lama ya. Lalu pilih app info atau info aplikasi, lalu clear data, clear all data, kemudian oke. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya, lalu ini izinkan semua ya. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config. Namun sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kalian harus masuk dulu ke menu setelan ya. Untuk masuk ke menu setelan seperti biasa tinggal ditarik ke bawah seperti ini. Kemudian masuk ke menu advance. Lalu ke menu paling bawah ada XML config ya, XML config. Kemudian ini penting ya, yang pertama kalian harus masuk dulu yang paling atas ini, yang ada tanda seru ini. Lalu kita izinkan ya, ini harus dicentang. Kalau ini nggak kita centang, maka kita nggak akan bisa menggunakan config. Selanjutnya untuk custom XML directory bisa dicentang. Selanjutnya pilih save ya, save, lalu langsung save saja. Nah ini bertujuan untuk membuat folder Gcam Greatness ya, yang ada di memori internal yang nantinya kita akan taruh config-nya di folder tersebut. Kemudian untuk selanjutnya silahkan kalian download untuk config-nya ya. Di sini untuk config-nya saya sediakan universal. Silahkan kalau sudah kalian pindah ke penyimpanan internal. Kemudian cari folder Gcam.
Lalu cari folder greatness, kemudian config 8 dan tempel di sini ya. Oke, foldernya gkem greatness config 8. Selanjutnya buka lagi gkemnya, lalu lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini ya. Kemudian pilih config yang barusan kita copy tadi. Selanjutnya kita restore. Oke, sampai di sini gkem siap digunakan. Nah, namun sebelum kita tes satu per satu fitur-fiturnya, terlebih dahulu kita coba lihat di menu setelan ya. Untuk di menu setelannya cukup lengkap di sini teman-teman. Di menu advance ada cukup banyak di sini ya. Termasuk ada HDR Plus Enhance. Kemudian di sini kita bisa atur bisa low, medium, high dan juga maximum. Kemudian di bawahnya ada exposure compensation ya, bisa diatur untuk exposure-nya. Di sini untuk net set-nya saya menggunakan plus 4 ya biar agak terang untuk mode malamnya. Lalu di bawahnya ada ISO and exposure temp, kemudian ada RAM patcher atau biasa dikenal dengan leak patcher ya. Di sini kalian bisa atur subness dan lain-lain. Sudah saya masukkan semuanya ke dalam config ya. Jadi kalian tinggal pakai saja. Kemudian di sini ada noise model. Nah, di noise model sini jika kalian mengalami hasil fotonya blur, kalian bisa mainkan di noise model ya. Kemudian selanjutnya ada custom AWB ya. Nah, buat kalian pengguna HP dengan sensor IMX, silakan kalian pilih yang IMX biar hasilnya tidak pucat ya. Oke. Kemudian ada special fix juga di sini, teman-teman. Kemudian ada auxiliary camera atau auxland ya, kamera wide angle dan juga makro. Namun sayangnya di device saya Redmi Note 10 nggak work untuk fitur ini ya teman-teman. Buat kalian pengguna HP lain silahkan kalian coba ya untuk auxlandnya di sini. Oke. Untuk selanjutnya langsung kita tes ya teman-teman. Oh ya, di sini ini adalah fitur unggulan dari Gkem ini yaitu mode sunset ya. Untuk mengaktifkan mode sunset tinggal di klik saja yang ini ya teman-teman. Tinggal diklik saja seperti ini. Kalau seperti ini aktif, kalau seperti ini nonaktif. Nah, kalau kondisi siang hari kalian pakai sunset mode, maka hasilnya akan gelap ya. Meskipun di terik matahari hasilnya akan menjadi gelap kalau kalian menggunakan mode sunset, karena memang ini untuk foto sunset dan juga foto sunrise ya. Oke, langsung kita tes teman-teman untuk mode malamnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya langsung kita tes untuk mode malamnya ya. Ini saya menggunakan mode kamera biasa dan auto night sight-nya aktif ya seperti ini. Masih proses, usahakan tidak gerak ya teman-teman. Dan prosesnya sekitar 3 detikan. Hasilnya seperti ini, masih proses HDR ya. Hasilnya bagus. Kita coba lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Detail ya, minim noise. Dan hanya 3 detik, hasilnya seperti ini. Warnanya juga nggak terlalu oversaturasi. Kemudian selanjutnya kita coba untuk mode astrofotografi. Pastikan untuk mode astrofotografi selalu gunakan tripod ya teman-teman. Dan timenya cukup lama, 3 menit 51 detik ya. Karena memang di sini kondisinya cukup gelap ya teman-teman. Oke, sudah mulai kelihatan. Dan kalian tidak harus menunggu prosesnya sampai selesai. Kalian bisa menyetopnya ya.
Nanti kita langsung stop saja, nggak usah ditunggu sampai selesai ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Oke, langsung kita stop. Untuk menyetopnya tinggal diklik saja yang ini. Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini untuk astrofotografi on ya. Hasilnya detail, minim noise. Oke, dan ini perbedaannya. Ini astrofotografi off dan ini astrofotografi on. Lalu yang ini kamera bawaannya. Dan ini beberapa sampel di tempat lain seperti ini teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kita tes untuk mode sunset ya. Ini mode sunset posisi off seperti ini. Ini diambil pada waktu maghrib ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian coba mode sunsetnya kita aktifkan. Oke, lebih gelap ya untuk ketika menggunakan mode sunset. Kita coba sekali lagi mode sunset dan hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya bagus ya. Dan ini perbedaannya, ini sunset mode off, ini sunset mode on ya, seperti ini. Kemudian ini percobaan di siang hari seperti ini teman-teman. Oke, kemudian ini untuk foto makro ya. Untuk foto makro menggunakan mode auto dan hasilnya seperti ini teman-teman. Detail, bokehnya bagus ya, rapi. Dan ini di tempat lain. Pastikan kalau di siang hari usahakan untuk mode sunsetnya jangan diaktifkan ya. Kalau kalian aktifkan maka hasilnya akan gelap. Dan ini beberapa sampel foto yang lain. Kemudian ini untuk objek manusia ya, untuk foto selfie seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.